Di tengah perseteruan dengan Laura Meizani, Nikita Mirzani tetap profesional menunaikan pekerjaannya. Selain endorsement, Nikita Mirzani juga menerima pekerjaan sebagai model catwalk. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, Nikita Mirzani tampil dalam acara Jakarta Fashion and Food Festival 2023 yang digelar di Summarecon Mall Kelapa Gading 3 pada Senin 24 Juli 2023 kemarin. Dalam kesempatan itu, Nikita Mirzani tampil mengenakan rok pendek berwarna emas serta sepatu high heels berwarna merah. Selain itu, Ibunda Laura Meizani juga memakai aksesoris menyerupai mahkota penari balet. Di tengah-tengah catwalk, Nikita Mirzani mendadak membuat gimmick. Dari unggahan yang beredar, mantan istri Sajat Ukra tersebut melepas sepatu high heelsnya berwarna merah. Nik Mir jadi model di acara fashion show JF3 sampai buka sepatu, tapi tetap cantik, bunyi keterangan yang disertakan. Melihat aksi Nikita Mirzani melepas sepatu high heelsnya, seorang kerabat bernama Dery Syahputra spontan berteriak-teriak antusias. "Cari rezeki," kata Dery Syahputra. Di sisi lain, Nikita Mirzani yang melenggang di catwalk tersebut mengaku sempat bergetar saat diteriakin kerabatnya tersebut. "Suara lo bikin gue bergetar," tulis Nikita Mirzani dalam akun Instagram pribadinya. Cuplikan unggahan video detik-detik Nikita Mirzani melepas sepatunya saat catwalk di acara fashion show JFW ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 3,9 juta. "Cari rezeki, sayang," bunyi keterangan dari akun TikTok @riani_update dikutip pada Selasa 25 Juli 2023. Perihal itu sejumlah netizen turut memberikan respon dan komentar yang beragam. Sebagian tampak memuji aksi Nikita Mirzani melepas sepatu high heelsnya. "Cantik banget," tulis seorang netizen. "Itu buat menghibur aja kayaknya. Soalnya aku pernah lihat dia jalan pakai high heels tinggi. Anggun banget jalannya," kata netizen lain. "Kalau ini menghibur buat orang ngakak," tulis netizen yang lainnya. Sementara itu, sebagian netizen yang lainnya malah memberikan sindiran. Mereka menilai Nikita Mirzani ikut-ikutan Bunda Korla. "Lah, ikut Bunda Korla toh," tulis seorang netizen. "Ciah, terus ingat Bunda Korla aku," ucap netizen lain. "Lah, mirip Bunda Korla," ujar netizen yang lainnya. Untuk informasi, Bunda Korla juga sempat membuang sepatunya. Aksi ikonik Bunda Korla itu dilakukan dalam konsernya yang digelar di kawasan Jakarta Selatan pada Januari 2023 lalu.